Nama Andika Perkasa yang muncul sebagai salah satu bakal calon presiden dalam hasil Rakernas Nasdem mendapat respon masyarakat. Sejumlah relawan dan pendukung Panglima TNI Andika Perkasa melakukan long march di kawasan Menteng, Jakarta. Aksi long march dilakukan massa yang menamakan diri relawan Barisan Komando Andika Perkasa Presiden Indonesia di Jalan RP Suroso Menteng, Jakarta Pusat. Mereka membawa karangan bunga sukacita menuju kantor DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Karangan bunga yang dibawa merupakan tanda terima kasih kepada Nasdem yang telah memasukkan nama Panglima TNI Andika Perkasa dalam bursa Capres 2024 pada hasil Rakernas Partai. Pak Andika Perkasa punya hati. Yang notabene dia dekat pada masyarakat, cerdas, berani, dan anti korupsi. Para relawan berharap nama Andika Perkasa nantinya juga diusung oleh sejumlah partai politik lain di ajang pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.